Pemirsa, untuk pertama kalinya para astronom telah melihat cahaya yang datang dari balik lubang hitam. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempelajari proses dari sisi jauhnya. Para ilmuwan melihat gema cahaya dari balik lubang hitam. Untuk pertama kalinya, Badan Antariksa Eropa dan Teleskop Luar Angkasa NASA mengamati suar sinar X yang sangat terang yang datang dari sekitar lubang hitam. Lubang hitam supermasif ini berukuran 10 juta kali ukuran matahari dan terletak 800 juta tahun cahaya dari bumi. Para astronom tidak berharap untuk melihat apapun dari balik lubang hitam, karena tidak ada cahaya yang bisa lepas darinya. Temuan ini cocok dengan teori relativitas umum Albert Einstein tentang bagaimana gravitasi membelokkan cahaya di sekitar lubang hitam.